Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue. Di video ini saya akan menjelaskan dan memberikan untuk step dan cara cara melihat PIN ATM BNI di mobile banking. Oke, untuk teman-teman di sini buat kalian harap difahami dan perlu kalian ketahui bahwa PIN ATM dan PIN transaksi menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking itu berbeda ya. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin melihat PIN ATM menggunakan Mobile Banking BRI, untuk sekarang masih belum bisa dikarenakan untuk ketentuan dari perbankannya. Pengguna dari PIN ATM jika kalian melakukan transaksi menggunakan kartu debit pada mesin ATM, dan bagi kalian bagi nasabah BNI Mobile Banking yang melakukan transaksi menggunakan aplikasi BNI Mobile ini, untuk digit PIN-nya sama namun penggunaannya berbeda. Jadi untuk kalian yang lupa PIN dari masing-masing sistem ataupun masing-masing kubu ya, misalnya jika kalian menggunakan transaksi menggunakan ATM dan jika kalian menggunakan transaksi menggunakan BNI Mobile Banking, itu tetap berbeda. Ya, untuk mengatasinya, untuk yang lupa PIN ATM-nya, kalian boleh datang langsung ke cabang bank BNI-nya, dan itu memang salah satu hal yang perlu kalian lakukan. Namun jika kalian masih memiliki akun mobile banking, ya silakan kalian tinggal lanjutkan saja melakukan transaksi menggunakan aplikasi seperti untuk mengirim uang, transfer dan pengisian saldo dana ataupun dompet digital yang lainnya. Namun untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pergantian PIN dari BNI Mobile Banking, bisa kalian pilih saja ke bagian menu pengaturan di pojok kanan bawah. Kemudian di sini masuk ke menu ubah mPIN ya. Di sini kalian klik sekali ubah mPIN. Ya, di sisi atas ada user ID, mPIN yang lama, kemudian mPIN yang baru, dan masukkan kembali mPIN yang baru. Nah, tinggal kalian inputkan saja di sini mPIN yang lama dan mPIN yang baru, kemudian pilih lanjutkan di bawah. Jadi begitu untuk kesimpulan dan cara melihat PIN ATM di BNI Mobile Banking. Untuk teman-teman tidak perlu khawatir, untuk proses melakukan perubahan mPIN-nya juga cukup cepat sekali. Jadi alternatifnya untuk sekarang hanya seperti itu saja alternatif yang dapat kalian lakukan jika lupa PIN pada rekening pengguna dari transaksi kartu ATM BNI. Bisa kalian datang langsung ke cabang banknya, ataupun next video saya akan buatkan untuk cara merubah PIN menggunakan ATM BNI ya. Jadi nanti secepatnya akan saya upload dan saya buatkan. Nanti kalian boleh cek saja cara melihat PIN ATM BNI menggunakan mesin ATM Fake Project Continue, nanti akan muncul. Jadi begitu untuk kesimpulannya, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.